Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman, kali ini yang akan kita bahas mengenai sikap Pak Mahfud MD Terkait berdirinya atau dideklarasikannya Front Persatuan Islam Bukan yang seperti kemarin front pembela Islam tetapi ini front persatuan Islam tetapi kalau disingkat adalah FPI juga. Ada juga kemarin di Kalimantan itu ada yang mendeklarasikan front pejuang Islam. Ini disingkat juga FPI juga. Nah, teman-teman bicara tentang FPI ini memang menarik karena kemarin teman-teman Pak Idam Asis Kapolri ini memberikan maklumat menyampaikan maklumat terkait larangan aktivitas FPI juga penggunaan atribut FPI ini dilarang. Dan kalau pelarangan itu saya pikir wajar-wajar saja dan ini bisa dilakukan karena ini sasarannya adalah FPI, front pembela Islam. Dilarang melakukan aktivitas, dilarang menggunakan atribut. Ini bisa dilaksanakan. Tetapi ada klausul dalam maklumat itu tentang larangan masyarakat untuk mengakses Mengunggah, menyampaikan, atau menyebarkan berita terkait FPI ini yang menimbulkan masalah. Dan benar saja, teman-teman, kemarin beberapa komunitas dari PES ini meminta kepada Pak Kapolri untuk mencabut terkait klausul mengenai larangan masyarakat untuk mengakses, kemudian mengunggah, dan menyebar, luaskan berita, karena ini berhubungan dengan dunia PES, dengan dunia jurnalistik. Karena di jurnalistik sendiri sudah ada kode etiknya, aturan-aturannya. Jadi berita yang bisa disebarluaskan adalah berita yang mengandung kebenaran, bukan berita hoax atau bohong. Nah, kalau ada berita terkait FPI ini dilarang, ini yang menjadi masalah. Dan ini membuat keberatan bagi para jurnalis, sehingga meminta kepada Kapolri untuk mencabut itu. Karena kalau kita bicara tentang maklumat, teman-teman, kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, namanya maklumat itu adalah pemberitahuan maklumat itu juga punya arti peringatan dan di dalam maklumat yang disampaikan Kapolri itu tidak ada ancamannya jadi hanya sekedar pemberitahuan peringatan karena kalau kita bicara hukum teman-teman bahwa sumber hukum itu paling tidak ada lima yaitu Undang-Undang Dasar 1945 kemudian Undang-Undang Peraturan Menteri Peraturan pemerintah dan peraturan daerah, paling tidak ada lima itu sumber dari hukum. Itu, nah, maklumat ini sumbernya dari mana? Inilah yang menjadi satu pertanyaan kita: dari mana ini sumber? Apakah dari undang-undang dasar, apakah dari peraturan e, menteri, atau undang-undang, atau peraturan daerah? Tetapi namanya maklumat ini sah-sah saja, namanya pemberitahuan, tidak ada. Tidak mengambil sumber hukum dari yang lima tadi, saya pikir juga tidak ada masalah. Tetapi yang menjadi pertanyaan para jurnalis ini terkait tentang larangan konten FPI. Ini yang menjadi keberatan, tentu ini akan mempersempit para jurnalis untuk menyampaikan sebuah berita terkait FPI. FPI yang dimaksud, apakah FPI Front Pembela Islam atau FPI Front Persatuan Islam atau Front? pejuang Islam atau Front Persaudaraan Islam atau Front sebenarnya nama-nama itu kan banyak singkatan FPI misalkan Fakultas Peternakan FPI Indonesia Fakultas Peternakan Indonesia itu kan disingkat juga FPI misalkan Front uh, Pembela Istana ini juga FPI FPI yang mana yang dilarang inilah yang menimbulkan pertanyaan masyarakat kenapa itu harus dilarang menyampaikan sebuah berita karena Namanya berita ini saya, saya pikir sulit untuk dihalang-halangi karena akses berita itu bisa diambil dari media sosial, media televisi, internet, kemudian WA WA grup ini juga bisa berdiskusi mengenai sebuah berita. Jadi banyak akses berita. Saya pikir ini akan sulit untuk dikekang, dihalang-halangi agar tidak bisa disampaikan atau diakses masyarakat. Ini sulit. Itu menurut saya teman-teman Oke sekarang kita kembali kepada sikap Pak Mahfud MD Mengenai ormas baru yang diberi nama dengan Front Persatuan Islam Ini kita ambil dari detik news Front Persatuan Islam dideklarasikan Mahfud MD bicara hukum alam Kenapa dengan hukum alam Pak Mahfud? Front Persatuan Islam dideklarasikan oleh sejumlah ek anggota Front Pembela Islam Menko Polhukam Mahfud MD berbicara pergantian nama organisasi dan hukum alam. Deklarasi itu disampaikan melalui rilis tertulis Front Persatuan Islam yang dideklarasikan Rabu 30 Desember 2020 mengklaim akan melanjutkan perjuangan membela Islam. Jadi ini kelanjutan dari Front Pembela Islam tetapi ini Front Persatuan Islam. Jadi memang beda teman-teman. Kalau dalam hukum merek ini mereknya sudah beda karena mungkin atributnya berbeda, lambangnya berbeda, misi maupun visinya berbeda dan namanya pun berbeda. Tetapi singkatannya atau akronimnya itu sama yaitu FPI, sama-sama FPI tetapi singkatannya berbeda. Kalau ini adalah Front Persatuan Islam, kalau yang kemarin dibubarkan adalah Front Pembela Islam. Tapi namanya sama-sama FPI-nya bahwa kepada seluruh pengurus, anggota, dan simpatisan Front Pembela Islam di seluruh Indonesia dan panjang negara untuk menghindari hal-hal yang tidak penting dan benturan dengan rezim zalim. Maka dengan ini kami deklarasikan Front Persatuan Islam untuk melanjutkan perjuangan membela agama, bangsa, dan negara sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Demikian kata Front Persatuan Islam. Rabu 30 Desember 2020 jadi ini teman-teman eh, pernyataan yang disampaikan oleh anggota dari Front Persatuan Islam deklarasi Front Persatuan Islam ini termasuk Munarman sebelumnya dikenal sebagai Sekretaris Umum FPI sekaligus pengacara Habib Rizik selain Munarman nama-nama lain yang menjadi deklarator adalah Habib Abu Fihir Alatas TP Abdurrahman Anwar Ahmad Sobri Lubis, Abdul Qadir Aka, Awit Masuri, Haris Ubaidillah, Habib Idrus Al-Habsi, Idrus Hasan, Habib Ali Alatas Esha, Habib Ali Alatas Eskom, Tuan Kota Basalama, Habib Safiq Al Idrus, Barus Zaman, Amir Ortega Sahroji, Waluyo Joko dan M Lutfi. Ini adalah para deklarator Front Persatuan Islam, teman-teman. Kemudian kita baca lagi Menko Poluka Mahfud MD mengatakan, "Setiap warga negara boleh mendirikan organisasi asal tidak melanggar hukum. Warga negara memiliki hak untuk itu, boleh mendirikan apa saja, boleh asalkan tidak melanggar hukum. Mendirikan Front Penegak Islam boleh, Front Perempuan Islam boleh, Front Penjaga Ilmu juga boleh," kata Mahfud dalam pesan singkat yang diterima detik. Jumat 1 Januari 2021 Jadi boleh teman-teman mendirikan Ormas baru Front Persatuan Islam Yang tidak boleh itu kan FPI nya FPI yang singkatan dari Front Pembela Islam ini tidak boleh Sesuai dengan maklumat Kapolri Karena memang sudah ada SKP 3 Menteri untuk Mengubarkan FPI Front Pembela Islam Jadi segala aktivitas penggunaan atribut tidak boleh ini wajar Karena Memang sudah diubarkan pemerintah, tetapi lahirnya ormas baru. Ormas baru ini kan tidak punya dosa, belum, belum punya aktivitas, belum punya kegiatan. Ini masih dideklarasikan, berarti ibarat e, bayi yang baru lahir ini bersih, sebuah ormas yang bersih yang suci, belum punya dosa. Maka, menurut Pak Mahfud MD, ini boleh front perempuan Indonesia, front. Penjaga ilmu front, apalagi ini, boleh namanya organisasi masyarakat, karena memang yang membentuk masyarakat. Mahfud menegaskan pemerintah tidak akan melakukan langkah khusus dalam merespon organisasi yang baru dideklarasikan itu. Setiap hari, banyak organisasi baru muncul. Begitulah penjelasan Mahfud. Pemerintah tak akan melakukan langkah khusus. Wong tiap hari juga berdiri organisasi. Saat ini ada tidak kurang dari 440 ribu ormas dan perkumpulan tak apa-apa juga jelasnya. Jadi itu teman-teman dari Pak Mahfud katanya setiap hari ini lahir ormas baru sampai ada 440.000 ribu ormas dan ini tidak ada masalah dengan ormas baru itu. Mahfud kemudian menyinggung beberapa organisasi yang dulu pernah bubar lalu mengganti nama seperti yang terjadi pada Masumi hingga PDI Perjuangan. Dulu Masumi bubar, kemudian melahirkan Parmusi, P3, DDII, Masumi Baru, Masumi Rebon, dan sebagainya juga tidak apa-apa. PNI berfusi kemudian melahirkan PDI, kemudian melahirkan PDI Perjuangan, Barisan Banteng Muda, dan sebagainya. NO pernah pecah dan pernah melahirkan KPPNU. NO. Juga tidak ditindak sampai bubar sendiri, kata Mahfud MD. Kemudian, pada saat ini, Mahfud berbicara hukum alam. Dia menyebut organisasi yang bagus akan tumbuh begitu pula dengan yang tidak bagus akan layu, walaupun sudah berganti nama. Secara hukum alam, yang bagus akan tumbuh dan yang tidak bagus akan layu, baik yang lama maupun yang baru. Jadi, secara hukum. Dan konstitusi tak ada yang bisa melarang orang berserikat berkumpul Asal tidak melanggar hukum dan ketertiban umum Jelas Mahfud Front Persatuan Islam ini juga memiliki singkatan yang sama dengan organisasi sebelumnya yaitu FPI, logo dan simbol FPI, ini disebut segera menyusul. Infonya Front Persatuan Islam, singkatan FPI nanti ada simbol dan logonya menyusul, ujar kuasa hukum FPI Aziz Januar melalui pesan singkat. Asis mengatakan, "Front Pembela Islam boleh saja diubarkan. Dia kemudian menyinggung kebenaran dan keadilan. Front Pembela Islam bisa kalian bubarkan, tapi kebenaran dan keadilan tidak akan pernah dapat kalian bubarkan," sambung Asis. Nah, itu teman-teman, pendapat dari Pak Mahfud MD. Katanya tidak masalah kalau Front Persatuan Islam ini dideklarasikan. Karena menurut Pak Mahfud bahwa setiap hari juga ada ormas yang lahir, yang deklarasi. Bahkan sampai hari ini ada 440 ribu ormas yang ada di Indonesia. Jadi cukup banyak sekali. Itulah teman-teman yang kita bisa bahas hari ini terkait pernyataan Pak Mahfud yang katanya tidak masalah front persatuan Islam ini didirikan hanya saja hukum alam nanti yang berlaku. Kalau organisasi yang bagus nanti akan tumbuh dengan baik, tetapi kalau tidak bagus akan layu sebelum berkembang. Artinya, mati lagi, teman-teman, karena memang banyak organisasi atau partai politik ini yang kemarin juga tumbuh dan berkembang, tetapi seleksi alam memang benar. Jadi, kalau tidak ada pemilih, tidak ada anggota, maka akan mati sendiri. Sebagaimana kemarin, itu ada. Kiai Haji Zainuddin MZ dulu mendirikan partai politik. Kemudian ada lagi kemarin Haji Roma Irama juga mendirikan partai politik. Tetapi ketika didirikan, ternyata anggotanya itu tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau KPU. Dan akhirnya juga mati dengan sendirinya. Demikian juga dengan Front Persatuan Islam. Nanti kalau anggotanya ini sedikit dan tidak punya kegiatan tentu akan mati sendiri. Tetapi apakah seperti itu? Karena saya melihat Front Persatuan Islam ini malah saya melihat akan berkembang karena melihat animu masyarakat yang merindukan sosok pemimpin baru seperti Habib Rizik Sihab yang kemarin juga didaulat untuk menjadi Imam Besar. Front Persaudaraan, eh, Front Persatuan Islam. Itu teman-teman. Jadi kemungkinan besar akan tumbuh dan berkembang. Jadi tidak layu sebelum berkembang menurut saya Jadi akan semakin maju front persatuan Islam Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.